Pada gala dinner bersama para menteri dan Taruan Tanuni Akmil, Presiden Prabowo meminta Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono AHY untuk berdiri. Usai menggelar parade senja di Akademi Militer, Prabowo menerangkan bahwa AHY merupakan satu dari 4 lulusan terbaik Adi Makayasa dari TNI yang duduk di kabinetnya. AHY diketahui merupakan lulusan terbaik dari Akademi Militer tahun 2000 selain AHY 3 lainnya, yakni Kepala Badan Intelijen Negara Harindra, Wakil Menteri Pertahanan Doni Harmawan Taufanto, Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman. Di kabinet saya terdiri juga dari beberapa alumni dan saya bersyukur, saya beruntung saya mendapat alumni yang terbaik yang masuk kabinet saya. Ternyata ada 6 lulusan terbaik Adi Makayasa di kabinet saya. 2 dari kepolisian, saya minta berdiri. Dua-duanya Jenderal Bintang 4, dua-duanya mencapai puncak karier sebagai Kapolri, dua-duanya masih mengabdi kepada negara dan bangsa. Kemudian dari TNI, 4 juga. Tadi 2 dari TNI, 4. Saya minta berdiri. Empat Adi Makayasa, Pak Herindra, Muhammad Herindra, Angkatan 87. Marsekal Madya Udara Doni Ermawan dari Angkatan Udara. Siap. Angkatan 89. 88. Kemudian Iftita lulus alumni. Siap. 1999. 1999. Kemudian Menteri Koordinator Infrastruktur Saudara Agus Murti Yudhoyono. Siap. AHY Agus Harimurti Yudhoyono. Tapi kita pun banyak lulusan terbaik Suslapa, silakan duduk, lulusan terbaik Sesko, para komandan divisi di sini, Pak Wiranto hadir bintang 4, Pak Dudung bintang 4, Pak Agus Subianto bintang 4, Pak Maruli, mana Maruli? Beliau bintang 4 dan juara judo Asia Tenggara. Satu-satunya perwira yang digendong oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.